Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar penonton semua? Ya, yang pastinya sehat-sehat selalu ya. Ya, jadi hari ini kita hunting di Terminal Pinang Baris ya. Ini tepat di pukul 19 lewat 22. Ada bus PM tuh, pemain Pondok Baru. Ya, batangannya Bang Ajis ya. Ana belum koplo. Ilung dengan sakit baru sah abang. Ya, jadi alhamdulillah ya, penumpang dari bus PM toh Bang Ahmad ini penuh. Ya, Bang Ahmad kru dari bus PM toh ini ya. Ya, di belakang masuk lagi HI pemain Pondok Baru juga ya. Jadi jam-jam segini itu bus-bus Pondok Baru semua yang masuk. Nah, nanti jam-jam 8 baru ada pemain Banda Aceh ya. Ya, Pemto Bang Ajis ya melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pondok Baru. Nah, di sini masuk lagi HI 1626 ya. Ya, kacanya pun terluka itu sebelah kiri ya. Berarti masih ada juga pelemparan ini, belum kelar-kelar. Coba hati-hati. Bang. Ya. Ini menuju ke Pondok Baru ya. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Ya, semoga kasus-kasus pelemparan segera ditangani ya, sangat meresahkan. Nah, ini masuk lagi Putra Pelangi pemain Takengon ya, ini dengan julukan Kota Juang. Dengan BL 7916. Dengan sesi Scania K410IB ya. Ini selingan dari bus Tengku Ahmad semalam yang julukan Sabang Merauke ya. Nah, jadi seperti ini tampilan belakang dari Putra Pelangi Kota Juang ya. Ini dengan BL 7916 ini menuju ke Kota Dingin. Ya, dengan sesi Scania K410IB. Ya, jadi keren ya bodi dari Laksana ini.
apalagi yang legasi SR1 itu. Tapi di lintasan Aceh udah nggak ada lagi sepertinya yang pakai bodi SR1 ya. Ya, Putra Pelangi Kota Juang melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Dingin ya. Ya, ini masuk lagi ya, bus Atlas. Pak Bos, aduh lama kita nggak jumpa udah. Cet, Pak. Mobil baru, Pak? Mana, Pak? Cetnya belum lagi habis cet. Ini kadang-kadang. Nah, jadi ini bus lama Atlas ya, bukan baru, tapi ini baru di-repaint. Nah, jadi seperti inilah tampilannya ya. Ini menggunakan livery terbarunya Atlas ini dengan bodi Evonex ya, dari karoseri New Armada. Nah, jadi seperti inilah livery terbarunya kira-kira nanti ya. Ini menggunakan chassis Mercedes-Benz OH1626 ya. Nah, jadi seperti inilah tampilannya ya, dari belakang, sampingnya juga. Nah, jadi inilah kelebihan dari bodi Evonex ini ya, kacanya samping cukup lebar ya. Terus masih single glass juga, tidak mengganggu pandangan ya. Hanya tameng saja yang mengganggu. Nah, ini masuk lagi Sempatistar Raja Salman. Ya, ini BL7866 ya. Waduh, ini tampilan baru sepertinya. Ya, banyak lampu-lampu hiasnya ya. Nah, ini sepertinya tujuan Banda Aceh ya. Jadi selingannya semalam yang jam malam. BL7900. Ya, Sempatistar Raja Salman melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Banda Aceh ya. Nah, di sini ada HI juga. Ini menggunakan chassis Mercedes-Benz 1726. Ini menuju ke Takengon ya.
Ya, hai, melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Dingin ya. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Nah, ini masuk lagi ya, pusaka 1836 ini yang sudah dirombak menjadi Jetbus HD3 Voyager. Nah, jadi sudah beberapa hari ya nggak nampak bus Kurnia Anugrah Pusaka, nggak ada nampak berangkat. Sudah beberapa hari ini nggak ada nampak ya. Ini baru muncul lagi, tapi Pusaka Kurnia pun belum ada nampak ya dari kita hunting beberapa hari yang lalu. Ya, ini sepertinya menuju ke Kota Banda Aceh ya, dengan BL 7667. Ya, ini masuk lagi ya, JRG Kingsman ini sepertinya. Ya, ini yang non-stop. Patangan Bang Adi ya, ini menggantikan non-stop JRG The President. Nah, ini driver satunya super ramah ini, Bang Adi ya. Nah, jadi JRG Kingsman ini selalu tepat waktu ya, sampai di Medan maupun di Banda Aceh ya. Jadi sangat cocok ini untuk jadi bus non-stop. Ya, JRG Kingsman akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Banda Aceh. Oke, Bang. Ya, ada Bang Adi di balik kemudi ya. Ini JRG dengan julukan Kingsman. Ya, non stop Bang. Nah, ini masuk lagi ya, Dom Turito. Nah, dengan sempat di star non-stop. Ya, jadi seru ya untuk malam ini. Nah, jadi kabarnya bus ini pun jos juga ini, yang sempat di 7922 ini ya. Ini non-stop. Ya, kemarin katanya main ke timur, makanya nggak ada nampak ya. Nah, ini sempat di start non-stop ya, berangkat menuju ke Kota Banda Aceh.
Nah, ini kemudi langsung dipegang oleh Bang Ahmad ya. Ya, melanjutkan perjalanan menuju ke kota Banda Aceh. Ini patas jam 8. Ini patas serasa non-stop ya. Nah, di sini masuk lagi cahaya kembar jaya. Iya, ini menggunakan bodi Evolander ya. Ini batangan Bang Amri. Menuju ke kota Banda Aceh dengan julukan Raisa dengan kelas super VIP ya. Ya, CKJ melanjutkan perjalanan menuju ke kota Banda Aceh ya. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Ini driver ramah juga nih Bang Amri ya. Nah, ini masuk lagi ya HI 1626 ini menuju ke kota Banda Aceh ya. Yuk. Ya, ini HI melanjutkan perjalanan menuju ke kota Banda Aceh ya. Nah, di sini ada JRG juga. BL 7778 ya. Oke, Bang. Ya, ini Minoli Ribbon ya, menuju ke kota Banda Aceh. Ini aja yang patas 815. Ya, ini sempat istar Volvo ya, ini yang non-stop. Jadi dua-dua yang Volvo sudah dijadikan non-stop semua ya, kecuali yang Erdogan itu. Jadi unit Volvo terbaru dua-dua sudah menjadi non-stop. Tapi yang double decker jarang main kaceh ya, gak pernah nampak pun di terminal Pinang Bari, selalu main ke Pekanbaru dia ya. Nah, di belakang masuk lagi HI Tronton ya, yang menuju ke Takengon.
Ya, ini juga sudah beberapa hari tidak nampak ya. Ini kemarin membawa rombongan haji. Ya, ini Jos ini yang 2542 ini ya, yang kemarin kita jumpa di daerah Pantun Labu sewaktu trip naik JRG ya. Ya, Sempati Star Volvo melanjutkan perjalanan menuju ke kota Banda Aceh. Ya bang. Nah, ini masuk Putra Pelangi dengan Sempati Star Mickey Mouse ya. Ini nonstop SE21 batangannya Bang Nasir. Nah, di belakang ada Sempati Star Mickey Mouse. Oke bang. Ya, Putra Pelangi nonstop SE21 ya menuju ke kota Banda Aceh. Ini kemudi langsung dipegang oleh Bang Nasir ya. Nah, di sini ada Sempati Star Mickey Mouse ya. Ini sepertinya menuju ke kota dingin. Nah, ini masuk lagi PM Rindu Alam ya.
Ya, ini yang XHI kemarin kalau nggak salah. Ya, ini belum memakai tameng juga ya. Ya, ada Bang Wan di balik kemudi. Nah, ini batangan Bang Wan sekarang ya. Ini yang XHI kemarin, yang Rindu Alam. Ini driver satunya Bang Wan Brekele. Oke, Bang. Nah, ini driver duanya Bang Heri ya. Ini keren ini. Ya, BL7395 ini batangan baru Bang Wan Brekele ya. Ya, kata Bang Wan telat keluarnya. Lagi nunggu sewa tadi ya. Ya, jadi sekian dulu lah video kita pada hari ini ya. Ini sudah di jam 9 malam, terminal juga udah sepi ini. Paling ada beberapa bus lagi yang masuk ya. Nah, jadi saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun lainnya ya. Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.